Selamat pagi, berikut untuk pengujian inverter 48 volt 3000 watt sebelum kami kirim ke customer. Kemudian ini untuk nomor transaksi atau nomor pembelian ini ya, 192.60.90.91.890. Kemudian untuk pengujian ini akan saya kasih beban menggunakan pemanas dan menggunakan pembar kompor listrik ini ya. Untuk yang pertama kita nyalakan inverternya terlebih dahulu. Ini untuk tampilan display-nya ya. Kemudian untuk yang pertama kali akan saya kasih uji beban menggunakan ini, beban pemanas ya. Di sini saya yang cepat semua. Kemudian di sini dia kebaca 1300 ini ya, bisa dilihat di sini. Kemudian ini saya matikan nih. Saya rubah menggunakan kompor listrik. Di sini saya hidupkan. Kemudian inverter nih. Di sini suhunya saya kasih 240 derajat Celcius, kemudian di sini dia kebaca 1700 ya. Kemudian saya tambah di sini. Di sini sudah 2000, kemudian saya tambah lagi di sini. Di sini dia kebaca 2700, kemudian saya tambah di sini 2160 ini. Di sini dia kebaca ini 2900, kemudian saya di sini ya. Nah, di sini dia udah kelebihan beban karena dia udah lebih dari 3000 watt. Kemudian dia akan posisi mati karena dia ada proteksi kelebihan beban ya. Ketika dia kelebihan beban dia akan mati. Kemudian untuk kode errornya di sini ada kode E12. Dia menandakan ada kelebihan beban. Nanti setelah berapa detik dia akan hidup kembali. Ya, ini dia hidup kembali. Kemudian untuk yang selanjutnya akan saya uji shot. Di sini saya nyalakan. Kemudian ini saya satukan menggunakan obeng ini ya. Kita bisa lihat di sini. Untuk uji short sendiri di sini ada kode error E11, dia menandakan ada short. Kemudian dia posisi mati, bayarnya berbunyi, nanti setelah berapa detik dia akan hidup kembali. Ya, ini dia hidup kembali. Mungkin cukup sekian untuk pengujian inverter 48 volt 3000 watt sebelum kami kirim. Terima kasih.